Ya halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Nah di video kali ini teman-teman ya, saya ingin menunjukkan salah satu pemanfaatan dari Ymir Book ya, yaitu untuk mendapatkan tambahan damage ya. Jadi kita bisa mendapatkan tambahan damage baik dari attack maupun dari M attack dengan cara memanfaatkannya untuk unlock dari Adventure Book teman-teman ya. Nah kita pergi dulu ke Adventure Booknya, jadi saya akan tunjukin ya. Jadi di bagian sini teman-teman ya, yaitu di bagian karakter. Nah teman-teman bisa lihat ini ada yang namanya Strength Desire, terus Vitality Desire, ada Intelligence Desire, Dexterity Desire, Agility Desire, Luck Desire ya. Dan kalau misalnya kita itu menyelesaikan kriterianya, kita akan mendapatkan tambahan status ya. Jadi ada yang statusnya itu nambah attack dan ada juga yang statusnya itu menambah M attack teman-teman. Nah ini contohnya ya, yang di bagian Strength Desire ini saya sudah unlock teman-teman ya. Dan ketika sudah di unlock maka akan ada tambahan ini ya, attack plus 1,5, jadi bakal dapat tambahan attack 1,5 yaitu secara permanen teman-teman ya. Dan dengan menggunakan Ymir Book ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Nah saya akan tunjukkan langsung kita ke Ymir Booknya dulu. Nah dalam memanfaatkan Ymir Booknya ini teman-teman ya, teman-teman harus punya satu slot ya yang memang disisakan untuk kosongan teman-teman ya. Maksudnya kosongan ini adalah reset statusnya dulu teman-teman. Jadi bikin status dari karakter teman-teman ini kosong, nol. Jadi belum ada yang diambil dan itu di save teman-teman ya. Ini saya contohin ya, saya load ya. Jadi saya load. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini status saya kosong semua ini teman-teman ya. Jadi gak ada yang saya ambil. Nah, caranya untuk menyelesaikan yang tadi itu, unlocknya tadi, teman-teman, ya. Oke, kita balik lagi ke sana ya, saya tunjukin. Nah, yang strength ini kan saya sudah nih, teman-teman. Saya akan contohin yang vitality ya. Dan ketika kita menyelesaikan yang vitality ini, lumayan, teman-teman, akan mendapatkan tambahan attack 1,5. Selain daripada bisa dapat juga itu XP Adventure Handbook-nya ya. Nah, oke, kita coba ya. Jadi, ini syaratnya adalah kita harus mempunyai vitality dengan poin 99. Nah, berarti kita harus naikin vitality-nya, teman-teman ya. Nah, ini saya naikin ya. Saya naikin terus saja sampai mentok ya di 99. Oke, ini dikit lagi. Nah, sudah 99. Oke, kita tinggal confirm. Nah, maka akan terbuka, teman-teman ya. Maka akan ke-unlock. Dan lumayan, teman-teman, tambahannya. Nah, kita lihat ya pergi ke vitality-nya. Nah, ini dia, teman-teman ya. Jadi, oke, tinggal diklik aja. Nah, maka akan mendapatkan tambahan attack 1,5, teman-teman ya. Jadi lumayan banget ini. Oke, kita coba lihat ya. Nah, ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ada tambahan 1,5, teman-teman ya. Nah, ini tinggal seperti itu terus, teman-teman ya. Jadi tinggal naikin dexterity-nya, agility-nya, look-nya dengan cara yang sama. Oke, kali ini kita akan naikin yang dex-nya ya, teman-teman ya. Nah, caranya mudah, kita cukup pergi ke Ymir Book lagi. Nah, lalu loot yang kosongan tadi supaya nol lagi, terus pergi ke sini lagi teman-teman, terus ke sini lagi, terus kali ini kita naikin dex. Nah, ini kita naikin ya sampai 99. Oke, kita naikin. Nah, sudah 99 nih teman-teman. Nah, confirm. Nah, maka akan kebuka ini yang dexterity teman-teman ya. Nah, terus kita pergi ke sini lagi, terus ke sini, terus ke sini teman-teman ya, dan kita aktifin ya. Jadi aktifin. Nah, maka akan keluar itu tambahannya. Nah, sekarang sisa yang agility dan look teman-teman ya. Dan kita cukup mengulang lagi seperti yang tadi teman-teman ya. Oke, kita ke Ymir Book lagi nih. Nah, terus kita loot lagi yang kosongan tadi teman-teman ya, maka kosongan lagi. Nah, kali ini kita naikin aginya teman-teman ya. Kali ini kita naikin yang agi. Oke, dikit lagi. Nah, sudah 99, confirm. Nah, maka kebuka lagi teman-teman ya. Nah, setelah itu kita pergi ke Ymir Book lagi. Nah, terus loot lagi. Setelah itu kita naikin kali ini yang terakhir adalah yang look. Nah, setelah itu sudah kebuka semua berarti ini teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukin. Nah, ini dia. Nah, ini sudah kebuka juga yang look. Oke, kita ke Adventure Handbook ya untuk unlock. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi tinggal di-unlock aja ini. Tinggal di-unlock aja ini. Nah, sudah. Nah, dan sudah kebuka semua ini teman-teman ya. Dan lumayan, memang tidak seberapa besar ya tambahan attack dan M attack-nya. Tapi karena ini gratis ya dan sangat mudah ya. Pokoknya teman-teman sudah punya Ymir Book, segeralah untuk unlock semua teman-teman ya. Untuk dapat tambahan statusnya seperti itu. Nah, itu aja teman-teman ya. Semoga video ini membantu. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya. Dan kalau mungkin teman-teman mau ada pertanyaan atau mau share sesuatu, bisa tinggalkan di komentar teman-teman ya. Terima kasih.